Pasca prosesi Maarak Jari-Jari, Rumah Tabuik Pasa dan Rumah Tabuik Subarang akan melaksanakan tradisi Basalisiah di Simpang Tabuik, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Minggu, 14 Juli 2024. Pantauan tribunpadang.com, sekira pukul 20.30 WIB kedua Rumah Tabuik sudah berada di sekitaran Simpang Tabuik. Kedua Rumah Tabuik ini baru menyelesaikan prosesi Maarak Jari-Jari. Pasca prosesi tersebut keduanya hendak kembali ke rumah tabuik masing-masing. Jalan kembali, kedua rumah tabuik ini bertemu di Simpang Tabuik. Pertemuan ini disebut sebagai tradisi Basalisiah. Tuo Tabuik Pasa, Zulbakri mengatakan, tradisi Basalisiah menggambarkan peristiwa di Padang Karbala saat cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh secara tragis. Dalam tradisi Basalisiah ini, kita misalkan Simpang Tabuik sebagai Padang Karbala, sehingga terjadi gesekan nantinya di sana, ujar Zulbakri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.